Halo Solo Lovers dan IT Nisus dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mom TV. Tentunya masih di kabar-kabar terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan suguhkan kabar-kabar terbaru dan menarik dari Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya, saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe. Dan perlu diingat, subscribe itu adalah gratis. Kabar terbaru Ayu Ting Ting diawali dari akun pribadinya Ayu Ting Ting ya, dimana dalam postingan-postingan terbarunya Ayu Ting Ting memposting ketika ia menjadi salah satu juri di ngantri KDI. Namun dalam penampilan tersebut ada sesuatu yang membuat Bang Mimin penasaran ya, dimana Ayu Ting Ting memakai baju dengan ciri khas India, yakni kebuka di bagian pinggangnya. Mungkinkah ini satu kode ya, kode terbaru dari Ayu Ting Ting, bahwa ia memakai baju ini agar terlihat oleh babang tampan dari India, yakni Sahir Seh. Itu kabar yang pertama. Lalu kabar yang kedua datangnya dari akun yang bernama Sri Yuyun ya, dimana akun ini meripas kembali postingan di akun pribadinya Sahir Seh. Terlihat di sana Sahir Seh tengah membuat kopi ya, tengah menyeduh kopi sendirian. Wah, kasihan deh Bang Sahir. Coba kalau di Indonesia ya, coba kalau di Depok, tentu yang buatin yayangnya yang cantik, yakni Ayu Ting Ting. Tak lupa dari postingan itu, Sri Yun menuliskan sebuah caption, kata dia, "Pagi ganteng bikin kopi sendiri ya bang, coba pulang ke Depok, pasti istrimu yang setia akan menyeduhkan kopi dari panas sampai dingin lagi. Kamu gak pulang-pulang bang, kasihan istrimu yang di Depok, selalu setia menunggu abang pulang. Eh Ayu Ting Ting, bojone Saise, suami dan istri setia." Nah itu adalah caption yang ditulis oleh Sri Yuyun melihat postingan di mana Saise tengah menyuguh kopi sendirian. Nah itulah dua kabar menarik ya dari Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa mendukung channel ini dengan cara men-subscribe. Sekian, terima kasih.